Kita kirim Pak Gumar ke sini. Iya, iya. Asal ada sesuatu. Iya, iya, iya. Kenapa? Kita lihat. Sama, ini kepala. Kepala apa? Kepala. Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak PRT KKW Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, saudara-saudara kami rombongan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga kami hormati, diantaranya Bapak Para Bidang Dimas Kristen,
Bapak Kasubag Umum, Ibu Koordinator, Subkoordinator Keuangan dan BUMN, salah satu para seksi di lingkup bidang Bimang Kristen, dan juga saudara saya dari bidang pendidikan Islam, Bapak Jubair Lamudin, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Alor bersama seluruh jajarannya, juga yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas para Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor bersama seluruh jajarannya, siswa-siswi MAN 1 Alor yang kami cintai dan banggakan. Atas nama Keluarga Besar Pendidikan Islam secara keseluruhan di Kabupaten Alor, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Bapak PRT Kakadir Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, seraya mengucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan, telah berada di tengah-tengah keluarga besar pendidikan Islam di Kabupaten Alor yang diwakili oleh MAN 1 Alor di tempat ini. Kebahagiaan tentunya bagi kami semua, keluarga besar pendidikan Islam, manakala kami bisa bergandeng mesra, Kementerian Agama bisa bergandeng mesra dengan pemerintah, baik di provinsi maupun kabupaten lewat dinas tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Kami memang sedikit berbeda dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik di provinsi maupun di kabupaten, kalau kami di Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaja dan pemerintah keberagaman di Nusa Tenggara Timur, AIPT, Ijum Label, menjadi sebuah anugerah restorasi yang terindah yang dikelompori oleh Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangan. Bapak PLP, Bapak Hasan Manduk, Pak Modai, yang saya hormati, bersama Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kadis Agama Kristen, dan juga Ibu Ketua Keuangan Umum, yang kami hormati, Pak Kadis PDK Kabupaten Alor dalam hal ini Pak Kilo Sekarik, dan juga Pak PRT Kemenag Kabupaten Alor, Ketua MKS, bersama pengurus dan juga kepala sekolah, bersama dewan guru, tingkatnya keluarga besar MAN 1001 siswa untuk tempatan sekolah. Sebagai kepala dinas pendidikan, hari ini kita CIG atau mungkin tidak silakan, tetapi saya berani mengatakan perintahan ini menjadi MAN 1001 siswa. Perubahan nomenklatur itu administrasi. Perubahan nama itu adalah strategi. Ketika diberi 1001, maka motivasi-motivasi baik akan tumbuh dan berkembang. Pendidikan karakter, akhlak, dan moral akan tumbuh dan berkembang. Tidak hanya di sini, karena di ini butuh waktu kemudian dalam sering. Ini yang harus dorong, tidak hanya segera lembaran dan migrasi atau penghargaan. Tetapi ketika kita memberi 1001 sama hasil ini,
maka terkonfirmasi dalam hal-hal yang bersifat pembelajaran akademik maupun non akademik. Ini kembali kepada berani tidak dinamikan kementerian untuk mengubah ini. Karena di kementerian di dinas dan provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bapak Gubernur kita semua tahu energi dan energi sejahtera dan sektor pendidikan Nusa Tenggara Timur, maka salah satu sekolah-sekolah Islam turut memberi kontribusi. Jadi saya ingin saya dinamping oleh Ibu Haya Al-Usman orang kita menunjuk sekolah-sekolah, tetapi hari ini kita diajak oleh Bapak Dekan Kemenag bersama Kepala Dinas